Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hati-hati memandu di jalan raya. Jangan sampai terbawa-bawa pula emosi. Lepas itu nanti bahaya kalau memandu tak berhati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Ikut undang-undang jalan raya. Jangan memotong sesuka hati. Jangan melintas lampu isyarat ketika lampu merah, dan jangan memandu laju sangat sehingga membahayakan orang lain. Itu yang pastilah. Okey, Atuk Tun Mahathir sekarang sudah tua, itu tidak boleh dinafikan. Kalau datuk saya yang umurnya 97 tahun, saya fikir kalau atuk saya dia sudah nyanyuk, sudah tua, tidak tahu apa dia cakap, sudah jadi kebudak-budakan. Tapi Atuk Mahathir, Atuk Tun Mahathir ini masih lagi bergiat aktif di dalam penulisan, di dalam kenyataan-kenyataan. Tak pasti sama ada pikirannya masih setajam masa mudanya ataupun sudah merosot. Tetapi yang pasti, yang tak ada boleh nafikan, Mahathir sudah terlalu tua untuk berpolitik lah. Sudah 97 tahun. Saya fikir lebih baiklah Tun Mahathir berehatlah daripada politik, dan lebih baik banyakkan amal, pergilah beribadah banyak-banyak, tengok cucu, cicit, ambil masa untuk keluarga dalam hari-hari ataupun dalam tempoh masa dia semakin tua ni. Saya fikir lebih baik itu. Dan saya fikir orang-orang politik tak payahlah nak penatkan Tun Mahathir lagi. Inilah yang Anwar kata. Sampai Anwar kata kita tak perlu ambil seriuslah dengan Mahathir. Dr. Mahathir ini sudah tidak relevan lagi, kata Anwar. Ada kebenaran dalam kenyataan Perdana Menteri kita ini. Ada kebenaran dalam kenyataan ini. Kerana ya memang benar. Bagi saya zaman Mahathir sudah berlalu. Tapi jasa beliau memanglah tak boleh nak nafikan, perlu dihargai, dihormati jasanya. Tetapi untuk berkata zaman ini masih zaman Mahathir, itu sudah ke belakang lah, sudah terlalu obsolete, sudah tak masuk lagi relevan. Banyak kenyataan-kenyataan Mahathir yang saya boleh tanya semula, kenapa dia tak buat waktu dia masih muda? Kenapa dia tak buat ketika dia masih Perdana Menteri? Kenapa sekarang baru ni dia buat konon-konon nak sibuk pada waktu dia sudah tua lagi ni? Pada sudah waktu tua. Dan hairannya lagi, orang-orang yang support Mahathir sekarang ini pula, kenapa ada orang tak support Mahathir ketika Mahathir masih jadi Perdana Menteri? Kenapa mereka tak support Mahathir ketika dia masih muda dan berkuasa? Sekarang tiba-tibalah setelah Anwar balik-balik keluarkan kenyataan tentang rasuah, salah guna kuasa, sakau mensakau, dan ramai pula ahli politik yang sudah pun dibongkar kegiatan-kegiatan mereka yang salah guna kuasa, sudah didakwa pun di mahkamah. Barulah orang-orang politik yang berkuasa ini dulu, walaupun musuh politik Mahathir dulu, musuh ketat, siap kafir mengkafir lagi, sekarang ini tiba-tiba menyokong Mahathir pula. Kenapa dulu mereka tak menyokong Mahathir? Ya, dulu pun mereka tetap musuh Mahathir. Musuh ketika Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa sekarang baru nak sibuk, nak tolong, nak sokong, nak bersama-sama Mahathir di dalam kancah politik terkini Malaysia? Lagi satu, Mahathir punya idea disokong pula. Apa yang saya katakan ini tentang proklamasi Melayu, saya support dengan proklamasi Melayu ini kalau dulu dia buat. Tapi sekarang pun okey juga. Cuma saja kenapa baru sekarang Mahathir buat? Kenapa Mahathir tak buat waktu dia jadi Perdana Menteri? Ditambah lagi, Mahathir dah dua kali jadi Perdana Menteri. Dah dua kali jadi Perdana Menteri. Pertama dia ketika dengan UMNO BN. Dia jadi Perdana Menteri paling lama.
Kalaupun kita kata dia tak cukup masa, mustahil dia tak cukup masa. Kerana balik-balik Mahathir dulu hentam orang Melayu. Sampai slogan Melayu muda lupa itu betul-betul melekat di hati Melayu. Betul-betul ramai orang Melayu yang terkesan dengan kata-kata Tun Mahathir itu. Sehingga waktu itu PAS pun memang tak sebulu dengan Mahathir. Tapi kenapa waktu itu Mahathir tak buat proklamasi orang Melayu? Adakah dia sendiri tak sedar? Ataupun pada waktu itu dia lupa kerana dia berkuasa, sehingga dia tak sangka dia boleh ditumbangkan dengan teruk. Pada PRN yang lalu sebagai PRU yang lalu, maafkan saya, pada PRU yang lalu sebagai satu bukti dan contoh, Mahathir memang sudah ditolak oleh orang-orang Melayu, di mana dia bertanding di tempatnya sendiri, kubu kuatnya sendiri di Langkawi pun dia kalah teruk, sampai dia kehilangan deposit. Bukan sekadar kalah biasa, tapi kalah teruk sampai tak dapat pun wang deposit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang mungkin betul lah kata Anwar Ibrahim ini, bahawa Dr. Mahathir ini sudah tidak relevan. Mungkin idenya baik, tapi itulah persoalan dia, kenapa dari dulu dia tak buat. Jadi kerana itu Anwar Ibrahim kata dia tak ambil kisah sangatlah dengan kata-kata Tun Mahathir. Dia tak ambil kisah sangatlah, dia tak peduli sangat, kerana dianggap itu sebagai sudah tidak relevan. Dan Dr. Mahathir sendiri mengakui bahawa dia punya idea sekarang ini ditolak mentah-mentah, tak diterima oleh orang-orang muda, tak diterima oleh belia-belia beliawanis sekarang ini. Kerana saya fikir politik Mahathir ini sudah menjerumus kepada hanya kepada orang-orang tua sahaja yang sama seangkatan dengan dia. Bagi orang-orang muda, politik Mahathir mungkin sudah tidak relevan, tidak logik lagi untuk diterima dan diperjuangkan. Tetapi saya pasti memperjuangkan bangsa Melayu itu tetap akan relevan selama-lamanya. Di dalam perlembagaan kita pun, kontrak sosial menyatakan bahawa kedudukan orang Melayu dan Islam itu haruslah di special dan dipertahankan. Itu mesti dipertahankan. Itu mesti dipertahankan. Tetapi haruslah kita menghormati perlembagaan. Saya fikir apa yang Anwar melakukan sekarang ini memang betul-betul berada dalam landasan yang terbaik. Okey, so apa komen anda? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye.